Morning. Nampak ni dah belanja ni. Wuih, Syamio. Ini nasi remuk yang biasa tu. Kat mana? Alah, yang ada makcik tu yang kita pergi hari-hari tu. Biar kita lambat. Janji makcik ada sale. Ya. Dah hilang dah. Assalamualaikum. What up to my teacher and AI Nazrul. Pergi kedai membeli kismis. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. Sekarang ni biasalah muka bangun tidur ni. Sebab kami semua nak pergi warehouse. So apa yang Nazrul akan buat ni, Nazrul nak tunjuk lah rutin harian Nazrul and Sami dan Kanda. Pergi office, pukul apa, and kami ni naik apa. Sebelum sampai office tu kami buat apa, dah sampai office kami buat apa. So selalunya Nazrul akan pergi dengan baby rate Nazrul. Tapi disebabkan baby rate Nazrul masuk hospital, masuk bengkel, ni Nazrul akan pergi dengan Kanda lah. So nak tahu Nazrul naik apa, let's go guys. So selalunya kalau Nazrul lah orang pertama yang akan siap lah sebenarnya. Sebab nak tunggu mereka siap memang akan lambat. Lagi-lagi Syami, lagi-lagi Kanda. So memang akan lambat kan. So setiap pagi Nazrul orang, sebab Nazrul yang akan kejut mereka ni. Sebab tu Nazrul boleh buat konten. Tengok, baru siap. Bruh. Ni, betul lah selalunya aku yang akan kejut apa semua kan. So yang akan selalu lambat Kanda lah. Tengok kat sini. Betul. Kalau nak lebih tahu, tengok kat siapa cepat. Oh, sebab apa aku lambat tentu? Sebab aku pergi beli nasi lemak. Sekejap lagi kita akan pergi nasi lemak. Nasi lemak, menambahkan. Sebab makcik tu bungkul lambat sikit. Maksudnya kau dah salah kau orang lain. Betul. Sebab aku keramat kau tahu tak? Apa keramat? Keramat tempat kan? Keramat tempat. Okay, so kita dah leave. Sekarang kita akan pergi ni untuk dah jadi apa dia ni? Inilah pashcut tu. So macam mana kami pashcut ni? Kan ambil gambar dulu, nampak selfie-selfie dulu. Sebab Abang Ali memang suka tengok kami macam muka-muka orang tidur macam tu. Kita kena bawa muka ngantuk sikit. Eh, jom pergi beli nasi remuk. Yang tempat kita pergi, biasa kita pergi beli tu. Tempat biasa tu. Ya, awak salah orang ni, awak beli dengan siapa? Awak beli dengan siapa? Alah, tempat biasa tu lah. Tiba-tiba dia cakap beli nasi remuk lagi, kita tak pernah. Jom kita pergi beli. Dia beli nasi remuk yang tempat biasa tu. Kat mana? Alah, yang ada makcik tu yang kita pergi hari-hari tu. Orang ni, awak datang pergi kerja dengan siapa? Alah, jom lah. Lalu yang geng-geng-geng-geng-geng di ujung tu, dia pernah datang kerja. Alamak. Sebab saya orang tahu saya buat E je. Ada nasi lemak. Dia lagi lah nasi lemak tu yang kita beli. Ada lah, ada. Oh, kau tengok. Ada. Depan tu kan? Depan tu. Jom. Okay, jom. Let's go gang. Kita pergi kedai nasi lemak tu. A few inches later. So gang, inilah kedai nasi lemak yang Nazrul selalu mai beli. Acik, assalamualaikum. Nak beli ni makan breakfast tu. Sarapan. Saya nak lauk telur je tau. Telur goreng. Dah masuk tak kerja ke? Dah masuk kerja dah ni. Aduh, rehat dah. Dah mai beli breakfast dulu. Apa-apa pun kita kena support juga makcik baik-baik. Ya, betul. Alhamdulillah. Biar kita lambat. Janji makcik ada sale. Ya. Rasa-rasanya budak-budak tu macam nak ke sini je rezeki aku. Alhamdulillah. Ya, bukikan 10 biasa. Acik nak apa-apa acik? Abang Din. Abang Din. Boleh dengan saya kutin tak jauh ini. Okey cik, berapa cik kira-kira? 4, 6, dah. 6, 7. 7? 7. Okey mi, bayar mi. 7 dengan 14. Apa 7? 7, 14 apa? Ni, RM14 dengan 15. Alah, itu pun tak tahu. 29. Syami, bayar. Bayar. Game tapi dah selalu lah. Kalau betul-betul vlog harian, hari-hari memang Nazrul belanja pagi-pagi. Ya. Saya belanja tengah hari macam tu. Nazrul bayar. 32. Alhamdulillah. Okey, masih. Moga diberi rezeki. Terima kasih. Okey, siapa-siapa yang nak beli nasi lemak, boleh main dekat kedai makcik ni. Ya, cantik. Kuih banyak. Apa tu? Cik Noh nasi lemak geng. Morning ke? Morning. Saya akan ramah dengan semua orang. Alhamdulillah. Okay, assalamualaikum. Nampak tak? Itu geng baru kita. Tadi assalamualaikum, tadi good morning, tak apa je. Ya, delicious. Apa lah. Tengok. Morning Farida. Morning delicious. Delicious pula. Aku je tak morning. So, macam ni lah geng.
Bila kita dah beli nasi lemak kan, makan-makan tengah dayak. Ha, macam tu, so kita akan pergi dayak dekat 7E lah. Morning. Ah, nampak geng, macam tu lah geng. Nazrul ni setiap pagi akan ramah-ramah dengan orang, pergi beli nasi lemak. Alhamdulillah, ya Allah. Setiap pagi kalau rutin harian kami, Lami memang akan belanja. So, semoga dimurahkan rezeki. Morning, morning. Sekejap, kita pergi ambil air dulu. Macam inilah rutin harian Laming pagi-pagi, dia akan belanja kami ayam. Tak banyak, saya ini minum ayam mineral lah. So, kita akan ambil air mineral. Eh, dah hilang dah. Wih, Laming. Ish. Apa nak jadilah dengan Laming ni? Ni dalam belanja ni. Wih, Syamio. Nampak tak? Rutin harian saya. Padahal air dia tak ada. Ya, bagus kan? Itu cakap. Terima kasih ni. Semoga dimulakan rezeki. Amin. Nampak? Saya memang selalu bagi kawan-kawan saya nampak baik macam tu lah. Nak tak sini. Sini. Tak rasa. Lokman! Selamat pagi! Assalamualaikum! Selamat pagi, Mak Khan! Selamat pagi. Assalamualaikum! Alisa, morning. Nampak geng, bagus tak? Api, mana? Selamat pagi. Nampak cik, assalamualaikum. Selamat pagi. Wih, dah habis dah, tak ada apa-apa lagi. Aku tunggu kau macam ni. Yes, lah aku kan selalu macam tu. Lambat. So geng, kita akan masuk office lah geng. Semua dah gerak macam ni lah kami. Kami ni memang tu Alisa, Alisa. Wuh, bomba dulu. Okey, so lepas kami dah beli-beli, Nazrul akan pergi gunting rambut dulu lah. Setiap pagi akan masuk office, akan potong-potong rambut dulu supaya nampak kemas dalam konten, supaya hampa mata hampa pun tak sakit bila tengok Nazrul macam tu geng. Macam tu lah rutin harian Nazrul ni. So Nazrul dekat ni. Tu kedai gunting rambut GLS. So kita akan masuk potong rambut dulu lah. Jom. 12 seconds later. Okey geng, so Nazrul pun dah siap gunting rambut. Nampak dah handsome dah geng. Okey dah kandang rambut tu. Okey geng. Ya, okey. Okey geng. So macam ni lah geng. Dah siap dah. Nampak tadi kan macam serabut sikit kan. So siapa-siapa yang nak main GLS ni boleh lah main gunting rambut macam nak rambut macam Nazrul kan. Cakap je nak rambut Nazrul. Sudah kalau hampa main betul, Misha ada Nazrul mana pun tak kenal. Orang yang nak main betul pula. Macam tu. Suai aku gunting rambut. Apa? Kau tahu tak masuk GLS apa? Apa? Golongan lembab. S apa? Selun. So geng, kita dah sampai dekat office. Macam ni lah geng. Turun. Datuk, selamat pagi. Selamat pagi. Dah makan belum? Belum. Okey, jaga ambil kuih-kuih sikit lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki ni. Thank you. Baik-baik. Mimi, selamat pagi. Selamat pagi, morning. Morning, nampak? Mimi dia pagi-pagi dah akan dengar lagu-lagu dandut lah, geng. Lagu-lagu dandut macam tu, tengok. So, let's go, geng. Okay, so siapa-siapa yang dah ambil nanti bayar dekat Syami eh. What? What the f***? Dah ada beli makan dah kau? Nak roti jala tak? What's that? Bruh. Wow, belagak geng. What's that roti jala? Roti jala dah, kari pak ada. Inilah antara yang lari tadi. Kata nak membayar tadi, dia tiba-tiba dia hilang. Aduh. Tak apalah, macam tu pula. Ni ada makan-makan sikit tau. Makanlah tau. Kuih-kuih. Share-share ke? Share-share. Ha? Ini kan rutin harian aku? Ini kan rutin harian aku? Apa? Rutin harian kau sampai terpaling lewat. Ni adalah untuk konten saja guys. Elok sikit. Ya kau? Ada? Kuih, ya ada kan? Tak apa ni ada adalah bege-bege sikit. Okey. Macam mana? Salam selera. Nampak geng, macam itulah saya setiap pagi. Awak happy depa dapat makanan. Perempuan ni senang je geng. Ada makanan, dia jalan. Tangan pun dah basuh. So bila dah basuh ni kita akan pergi makanlah. Kedai yang kita makan tadi, kita beli tadi. So saya ni selalu akan buka lampu lah supaya nampak nak makan. Nampak geng. Lampu kena buka nak makan. Oh ya, suka makan dengan setan. Ni nak nasi lemak ni.
Ini kata dia. Oi, dah makan dah. Eh, dah. Okay, jom kita makan dulu, geng. Oh, bila rezeki. Eh, dapir, dapir. Berbumbungkan angkasa ke laut lantainya. Mi. Baju, 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 baju. Eh, selalu rutin hari pakai baju. Pakai baju selalu. Dapat banyak puji ni, kenapa pakai baju? Alhamdulillah. Itulah rutin harian kami, geng. Dia sampai office. Semua tahu nak tunggu shoot. Kau akan breakfast-breakfast dulu lah. Pada yang datang awal macam kami ni. Kalau macam dah main lambat je tu, nak breakfast pun tak ada lah sebab kita akan shoot lah. So, tunggu je lagi kita akan shoot, geng. Let's go. Ni! Apa ni berok bro dah pagi-pagi? Tadi baru kita makan nasi lemak. Dah makan dan buang pulak tu. Aduh, hari ni. So, geng. Mana saya makan je ni? Eh, orang nak outro dia berok-berok pulak, geng. Tadi baru makan nasi lemak. So, itulah konten Nazul untuk kali ni. And itulah rutin harian kami bertiga, geng. So, insyaAllah lepas ni kita akan buat lagi. Macam cuci ke, kan? Harap enjoy dengan konten ni. Kalau suka dengan konten ni, jangan lupa like, comment, share. And jangan lupa support YouTube channel Syami Kanda. Lampu ni. Alamak, Isha ni. Okay, so kita jumpa pada next video. Bye-bye. Assalamualaikum.